Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semua, di sore ini saya mau membuat tempe jegrik. Ini namanya, saya kasih nama tempe jegrik. Ini saya sudah siapkan 4 sendok tepung beras, 1 sendok tepung maizena, 1 butir telur. Di sini ada bawang, daun bawang, cincang. Di sini ada sedikit garam, di sini ada 3 siung bawang putih, sedikit kunyit dan juga ketumbar. Ini nanti mau saya blender. Dan di sini ada kulit pangsit yang saya potong-potong seperti ini. Dan tidak lupa untuk blendernya nanti saya butuh sedikit air. Baik, langsung saja kita mulai. Ini sudah saya blender kunyit, ketumbar dan juga bawang putih serta garam. Ini saya masukkan ke sini dulu. Saya campurkan pada tepung seperti ini, lalu kita masukkan telurnya. Saya butuh butir telur. Kita bisa tambahkan sedikit air. Kita tambahkan sedikit air lagi. Oke, ini saya rasa cukup. Adonannya seperti ini. Lalu kita masukkan daun bawang dan juga daun seledri. Kita campur-campur seperti ini. Setelah itu, setelah kita aduk, ini tempenya bisa dimasukkan ke sini seperti ini. Lalu bisa kita gulirkan pada ini. Maaf, saya pakai tangan saja seperti ini. Pada tepung pangsit seperti ini. Lalu kita bisa menggorengnya. Kan wadah dulu di sini. Seperti ini. Kita siapkan di sini dulu, kita lakukan hal yang sama hingga semua adonan habis. Seperti ini. Seperti ini. Lalu bisa kita taruh di sini. Lakukan hingga semua adonan habis. Hingga semua bahan selesai. Setelah itu, ini sudah saya coba, itu sudah mengapung, berarti sudah bisa dimasukkan. Ini sudah saya lumuri semua. Oke, langsung saja kita goreng. Seperti ini. Seperti itu. Kita goreng hingga matang. Setelah menguning, kita bisa membaliknya. Kita balik dulu.
Ini kita goreng hingga bagian baliknya kecoklatan juga. Sepertinya sudah matang dan bisa kita angkat. Oke, kita matikan kompornya. Lalu kita angkat satu persatu. Hasilnya seperti ini. Bagian belakang sudah matang. Oke, saya taruh sini dulu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.